Hello Labesti, ketemu lagi dengan the one and only the biggest lady in the town. Ada Lia Liones di sini. Apa kabar buat para Bestiana, Bestiani, Bestiawan, Bestiawati, teman-temanku di rumah? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tapi buat kalian juga yang dalam keadaan kurang fit, kurang sehat gitu ya. Apalagi lagi masa penyembuhan habis sakit ya. Semoga cepat sembuh, semoga bisa langsung beraktivitas seperti biasanya. Amin. Dan selamat datang untuk para subscribers baru yang baru subscribe di channel kita di NH Top Chart YouTube channel. Selamat menikmati konten-konten terbaik dari NH Top Chart YouTube channel. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen konten-konten kita, dan jangan lupa juga kasih kritik, saran, dukungan serta masukan dari kalian, karena kami selalu tunggu buat kalian-kalian di rumah yang mau kasih kritik, saran, dukungan serta masukan ya Besti. Dan kalau aku sudah menyapa kalian lewat notifikasi di YouTube kalian nih di setiap hari Rabu, pasti sebagian kalian sudah tahu nih apa sih kalau sudah datang di hari Rabu notifikasinya. Ya, kita ketemu lagi di konten reaction. Dan untuk kali ini Besti, aku dibekali, aku dikasih satu materi sama kali ini rekomendasi dari admin kita ya, untuk kita react sama-sama. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu, buat kalian yang belum tahu apa sih konten reaction ini kakak. Jadi NH Top Chart YouTube channel punya satu konten, satu segmen yaitu konten reaction, di mana kita mereact, kita bareng-bareng ngeliat, mengkulik lagu gitu ya. Satu buah lagu, boleh lagu baru, boleh lagu lama, boleh lagu legend, apapun itu, boleh lagu viral, boleh lagu yang lagi hype-hypenya gitu. Apapun itu kita bahas di sini bareng-barengnya. Lagunya boleh ada rekomendasi dari kalian nih, yang masuk lewat kolom komentar, yang masuk lewat Instagram, yang masuk lewat TikTok, yang masuk lewat email juga bisa, dan juga bisa lagu rekomendasi dari tim admin belakang layar kita ya. Dan untuk kali ini aku mau kasih satu lagu nih, lagunya baru rilis 3 hari yang lalu. Per kita take video ini viewsnya sudah mencapai 3 juta views ya. Aku bocorin buat kalian, kali ini kita mau react lagunya Tom McDonald yang judulnya Stronger Version ya. Jadi buat kalian disclaimer, kalau nanti aku ada salah-salah penyebutan data, kalimat-kalimat atau nama atau tanggal atau apapun itu, dan kalian lebih tahu infonya, boleh kalian drop di kolom komentar koreksi yang salah dengan yang benar itu seperti apa, biar kita diskusikan bareng-bareng, dan juga bisa jadi tambahan informasi buat aku dan buat teman-teman di rumah juga. Yuk, kita dengerin sama-sama Tom McDonald Stronger Fashion. Monggo, kita react sama-sama. A couple hundred thousand cigarette butts, a million beers or maybe more. Ooh. Seperti rambut kita mirip. A couple dozen times I mess things up, but I'm moving on from before. Ooh. People don't like me for things I forgot, but I can't pretend to be someone I'm not. I've been sober, I've been wasted, spend most of my life in between. I've been sorry, been mistaken. I've been nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself no more. Maybe I ain't perfect, but I'm putting that work in. I ain't gonna break down like before. And baby I'm hurting, but I'm a stronger version. A hundred thousand pills swallowed, a million tears or maybe more. Oh, a couple dozen pretty hearts I broke, but that isn't me anymore. Oh, people don't like me for things I forgot, but I can't pretend to be someone I'm not. I've been sober, I've been wasted, I spend most of my life in between. I've been sorry, been mistaken. I've been nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself
Three, two, one. Lord, I hit the ditch, walked right off the edge. I got knocked down and got up again. Oh, I tried to live more like my friends. I can't be nothing but just what I am. And I've been sober, I've been wasted. I've spent most of my life in between. I've been sorry, been mistaken. I can't be nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself no more. Maybe I ain't perfect, but I'm putting that work in. Tom McDonald, Stronger Version. Jadi ini kayak lagu penyemangat ya, kayak lagu yang bikin kita tuh jangan ngedown terus-menerus, ya nggak sih? Coba aku mau contek-contek. Aku tadi dengerin beberapa liriknya juga ya. Lagunya durasinya nggak sampai 4 menit ya, 3 menit 10 detik. Baik, aku mau nyontek tentang fakta-fakta lagu. Jadi Thomas McDonald ini seorang rapper Kanada ya, penulis lagu dan mantan pegulat profesional. Pantesan badannya kayak strong gitu ya, kayak Mr. Muscle gitu ya. Mantan pegulat profesional. Jadi dia pertama kali menjadi terkenal setelah merilis lagunya Dear Rappers. Bagaimana kalian yang di rumah sudah tahu lagu Dear Rappers ini atau perlu kita react juga ya? Coba kasih komentar di kolom komen ya. Lagu Stronger Version ini cukup menginspirasi karena liriknya nih bercerita tentang masa kelam atau masa lalu nih di latar belakang nih yang salah gitu ya, disesali dan menjadi lebih baik ke depannya, bukan makin terpuruk gitu. Jadi dengan lagu ini nih berharap besti-besti di rumah yang ngedenger lagu ini nih bakal terinspirasi untuk selalu semangat. Jadi kalaupun ada kesalahan di masa lalu atau masa-masa, ya semua orang kan punya masa lalu gitu ya. Jadi jangan disesali, tapi kalau bisa diperbaiki gitu, tetap semangat. Terserah orang mau bilang apa, yang penting ya kita kembali dengan versi kita yang lebih baik. Gitu ya kira-kira ya besti. Apa kalian punya pandangan lain tentang lagu ini, atau kalian punya definisi POV kalian seperti apa mengartikan lagu ini? Boleh drop di kolom komentar biar kita diskusiin sama-sama ya. Siapa tahu ada pandangan-pandangan lain dan atau ada info-info lain tentang lagu ini yang kalian tahu dan aku nggak tahu, biar aku dan teman-teman di rumah juga bisa tambah pengetahuan tentang lagu ini gitu ya. Jadi bisa kita bahas sama-sama. Tom McDonald, Stronger Fashion. Terima kasih buat yang sudah temenin aku nge-review lagu ini. Lagu yang cukup menginspirasi, yang cukup bikin kita semangat, kayak yang hidup ini gak berhenti di sini aja gitu. Bakal ada orang yang pro kontra, yang suka dengan kita atau yang tidak suka gitu. Yang tugas kita adalah memperbaiki masa lalu. Gak usah disesali, gak usah bikin kita ngedown, gak usah bikin kita terpuruk ya. Kita harus bangkit, harus menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat di kemudian hari ya. Buat kalian yang mau dengerin lagu ini full versionnya, boleh streaming nanti linknya disematkan sama admin kita di kolom deskripsi ya besti. Terima kasih buat semuanya, dan buat kalian yang mau ada lagunya, lagu favoritnya itu kita react, kita kulik sama-sama, boleh langsung drop di kolom komentar atau di email kita atau di TikTok kita atau di fans Facebook kita juga. Banyak ya pokoknya, kalian bisa rekomendasi lagu Indonesia, lagu barat, lagu daerah juga bisa, lagu yang lagu baru boleh, lagu-lagu legend boleh, lagu-lagu pokoknya apapun lagunya gitu ya. Nanti kita pilih salah satu komentar-komentar dari kalian, lagu-lagu terpilih nanti bakal kita react sama-sama ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini Besti. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang sudah subscribe boleh di like, boleh di share, boleh di komen konten-konten kita ya, dukung kita terus. Pokoknya jangan berhenti untuk dukung kita ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten reaction Rabu depan. Jangan lupa juga pantengin konten-konten di NHH Top Chart YouTube channel. Mulai tegodang, horas, horas, horas.